Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membuat layangan cotek seperti janji saya yang kemarin. Dan seperti permintaan dari salah satu dari penonton Kreatif dan Seni Channel meminta saya untuk membuatkan layangan cotek. Nah, di depan kalian sudah ada kerangka dari layangan cotek yang sudah saya persiapkan. Dan di sini saya akan mengajak kalian untuk merakitnya. Dan setelah perakitan akan saya terangkan juga untuk ukurannya ya. Di akhir dari video perakitan akan saya berikan untuk semua ukuran yang harus kalian buat. Bagi kalian yang mau mengikuti layangan cotek kreasi Kreatif dan Seni Channel, versi Kreatif dan Seni Channel ya, kalian bisa mengikuti dengan ukuran-ukuran yang akan nanti saya kasih ke kalian semua. Nah, tapi sebelum kalian ke tahap perakitan, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya apabila ada video-video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel, kalian tidak ketinggalan. Dan untuk notifikasi dari loncengnya, jangan lupa untuk dinyalakan juga ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube apabila Kreatif dan Seni Channel mengupload video terbaru. Nah, sekarang kita langsung saja yuk ke tahap
Oke, ini adalah hasil dari proses perakitan layangan cotek yang tadi kita kerjakan. Dan untuk ukuran-ukurannya kalian bisa lihat di sini ya. Dan sekarang kita langsung proses ke tahap pemasangan kain. Untuk layangan ini saya akan tungkup atau pasangkan kain ya, bukan plastik. Sekarang saya mengajak kalian semua untuk merangkai dari warna kain yang akan saya pakai. Yuk, langsung saja kita ke tahap proses perangkaian warna untuk penungkupan layangan cotek. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Akan warnanya, mohon maaf agak silau ya. Oke, kurang lebih warnanya nanti akan seperti ini. Sekarang saatnya kita jarit. Supaya mempersingkat dari durasi dari video, langsung saja kita ke tahap penjaritan. Thank you.
ini adalah hasil dari proses perakitan dan proses pengukupan tadi yang kita kerjakan. Dan saatnya sekarang kita coba ke lapangan. Semoga anginnya bersahabat ya, bisa menerbangkan layangan ini. Yuk langsung saja kita berangkat ke lapangan. Oke, saya sudah ada di lapangan dan dibantu oleh Beli Eka. Itu namanya Beli Eka Dolar. Kecodet. Oke, saya akan mencoba menerbangkan layangan ini. Seperti biasa, kamera akan dipegang oleh anak saya. Ayo.